Nah, pemirsa, masakan magluba, nasi magluba lalu dijedbar hari ini sudah matang. Kita makan berhubung sudah ini ayamnya ya pemirsa tuh. Nah, pemirsa, kita taburin semacam kacangan gitu dan sekarang kita makan. Ini ayamnya, Masya Allah, tuh matang. Ini sayurannya dan aku pakai cabai ya pemirsa. Makannya. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sukses selalu, sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, aku enggak akan panjang lebar di video kali ini karena aku sudah lapar ya pemirsa, tapi sebelumnya aku harus masak dulu dan sekarang aku mau masak. Mari kita ke dapur, kita masak bareng-bareng. Nah, pemirsa, jadi di video kali ini aku mau bikin nasi. Tapi nasi ini asalnya kalau nggak salah dari Palestina atau Jordania ya pemirsa. Dan aku mau apa? Mau masak sekarang. Namanya nasinya nasi magluba ya pemirsa. Pokoknya ikuti video selanjutnya sampai dengan selesai. Kita masak nasi magluba ala Ludi Jedbar ya pemirsa. Dan di sini tomat yang aku iris kecil, cabai kalau perlu ya pemirsa, dan bawang bombay, bawang putih yang aku iris kecil. Di sini setengah ekor ayam yang udah aku bersihin dan tanpa kulit juga ya pemirsa. Di sini ada paprika hijau dan ada terong, ada kembang kol dan juga kentang ya pemirsa yang sudah aku iris dan sekarang lagi aku rendam. Karena sebelum dimasak sama nasi kita goreng terlebih dahulu. Dan di sini tentunya juga beras basmati yang selalu aku rendam sebelum dimasak. Dan di sini bumbu minyak olive oil ini buat masak ya pemirsa. Dan di sini garam, di sini paprika powder merah. Dan di sini bumbu spesial ini 7 bumbu ada ya pemirsa, siap pakai. Dan di sini kunyit. Dan sekarang kita mulai masaknya. Terlebih dahulu kita goreng dulu sayurannya dan setelah itu kita masak ayamnya. Pokoknya mari kita masak bareng-bareng. Nah, di sini aku panaskan minyak dan sekarang kita goreng terlebih dahulu. Aku goreng terong karena takut berubah warna jadi hitam ya pemirsa. Jadi kita gorengnya terlebih dahulu, kita goreng terong dahulu. Goreng sampai berubah warna kemasan itu menguning dan layu kita angkat ya. Agar menguning pemirsa, caranya kita balik ke bagian sebelahnya seperti ini dan menunggu si sayurannya matang semua pemirsa, kita masak ayamnya dulu. Di sini aku di wajan yang satunya taruh olive oil, kita taruh bawang bombay, kita kemis dan wangi. Kita tiriskan dengan kertas seperti ini ya pemirsa, biar minyaknya turun ke kertasnya. Nah, sekarang kita taruh sayuran yang lainnya seperti kentang atau apa aja. Cabai, tomat,
kalau perlu kita tutup dulu sementara panciannya ya pemirsa, biar tomatnya layu serta matang, baru kita taruh ayam dan bumbunya yang lain. Kita masak ayamnya seperti ini, nanti kalau sudah berubah warna kita balik bagian atasnya. Juga kita tutup aja. Dan sekarang kita angkat sayurannya. Nah, tadi aku sebelum setengah matang si kentangnya, aku taruh paprika sekalian biar matang cepat ya pemirsa. Sekarang yang terakhir kita taruh si kembang kolnya. Kita goreng. Sekarang kita langsung taruh bumbu tepung empat kunyit ya pemirsa, atau setengah sendok aja, setengah sendok kunyit, bumbu sekecil setengah sendok kecil juga, dan paprikanya, paprika pudar seperempat sendok kecil ya pemirsa. Sekarang kita taruh garam secukupnya, langsung kita taruh air. Ini airnya air panas ya pemirsa, sudah aku pipihkan dari tadi. Nah, seperti ini kita biarkan mendidih sampai matang si ayamnya ya pemirsa, dan kita tutup aja lebih baik. Kita biarkan sampai matang dan ikuti video selanjutnya seperti gimana selanjutnya, dan terus maju bahayamu begitu. Sekempang kolnya juga sudah matang, jadi nggak usah matang banget. Kita angkat, kita tiriskan seperti sayuran yang sudah matang sebelumnya. Kita tiriskan, kita angkat, kita tiriskan sebelum dimasak atau disatuin sama ayam dan berasnya pemirsa. Nah, air buat berasnya sudah mendidih. Kita langsung aja taruh berasnya tanpa ditaruh garam ya pemirsa, karena tadi di ayamnya udah aku taruh garam waktu masak ayamnya. Jadi ini tanpa garam, dan aku taruh daun salam kalau di kita mah ya pemirsa, kayu manis dan cengkeh, pokoknya bumbu di sini ya pemirsa. Kita masak setengah matang si berasnya. Kita angkat, kita tiriskan dari airnya, dan kita masak. Jadi ini buat sari aja ya pemirsa. Aku taruh daun salam, kayu manis dan yang lainnya buat sari di berasnya. Sebenarnya nggak usah ditaruh juga nggak apa-apa, cuman aku mau ada gitu bumbunya, jadi aku taruh aja. Nah, sekarang kita taruh semua bahan ya pemirsa di panci satunya. Aku mau taruh terung terlebih dahulu. Kita tata seperti ini.
sudah digoreng tadi ya pemirsa. Nah, di sini ayamnya ya pemirsa sudah matang, cukup matang. Sekarang kita taruh di sini. Masalah balik seperti ini. Sekarang kita taruh air masakan ayamnya sedikit ya pemirsa, cukup. Taruh di atas api yang kecil. Sekarang kita taruh nasinya yang sudah aku masak tadi setengah matang. Air sisa air rebusan ayam tadi, air masakan ayam tadi ya pemirsa, di atasnya semua seperti ini. Sekarang kita masak si nasi dan sayuran yang sudah aku taruh satu dengan api kecil ya pemirsa. Biarkan beberapa menit sampai airnya nyusut dan matang. Nah pemirsa, setelah beberapa menit kita lihat, insya Allah sudah nyusut airnya karena nggak kelihatan ya pemirsa. Dan sekarang kita angkat, kita hidangkan. Cara menghidangkannya harus seperti ini karena namanya maglupa ya pemirsa, jadi harus kebalik, yang di bawah di atas, yang di atas ini di bawah piring ya pemirsa. Seharusnya tidak harus hancur, tapi nggak tahu ini karena pertama kali aku bikin dan ini aku salah bikin apa pakai panci ini sebenarnya, karena ada telinganya kayak gini. Tapi kita coba aja, kita balik ya pemirsa. Tapi panas ini pemirsa. Insya Allah kalau matang matang, tapi kalau soal hancur nggak tahu, soalnya bismillah hancur pemirsa, nggak bulat yang aku mau ya pemirsa tuh. Jadi ini dia maglubanya ya pemirsa, lalu dijebar. Gagal, nggak apa-apa, gagal, dan di atasnya kita taburi bagdunis kalau di sini ya pemirsa. Dan sekarang sudah matang, sekarang kita makan. Mari buat semuanya kita makan. Nah pemirsa, masakan magluba, nasi magluba ala Ludi Jedbar hari ini sudah matang. Kalaupun biasanya harus gini, alhamdulillah, tapi dan sekarang kita cicipin apa rasanya. Ini seharusnya enggak hancur seperti gini ya pemirsa, seharusnya bentuk panci yang dipakai masaknya, tapi enggak apa-apa dan kelihatannya masya Allah dan harumnya pemirsa. Dan sekarang kita coba rasanya, kita makan. Berhubung sudah ini ayamnya ya pemirsa tuh, dan ini sayurannya. Sekarang aku mau mencicipinya. Nasinya duluan. Panas pemirsa. Yummy pemirsa. Dan ini kembang kolnya. Ayamnya juga
matang banget dan rasanya mantap pemirsa. Cuman gagal karena enggak bentuk pancinya yang dipakainya yang pemirsa, tapi enggak apa-apa. Yang penting masih magluba sayuran dan ayamnya dari atas dan nasinya di bawah. Yummy. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu video di kali ini. Dan karena kita mau lanjut makan, aku dan putriku, dan salam jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak di video kali ini dan sebelumnya. Sampai jumpa sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kita taburin semacam kacangan gitu. Dan sekarang kita makan. Ini ayamnya, masya Allah, tuh matang. Ini sayurannya, dan aku pakai cabai ya pemirsa, makannya.